Oke, halo teman-teman. Kali ini kita akan melawan si Ultraman, guys. Kali ini kita sudah bersama teman-temanku, si petarung-petarung handal. Lihat ini, teman-teman. Kita memiliki banyak sekali petarung handal, guys. Wow. Di sini ada pasukan Yuta di belakang dan pasukan armor dan juga pasukan petinju, guys. Kita akan melawan si Ultraman hari ini ya. Ayo cepat-cepat semuanya ikuti aku. Oke, teman-teman, sepertinya mereka sudah sampai di sini ya. Oke, sekarang kita akan pergi ke sini, guys. Kita akan serang si Ultraman, teman-teman. Oh, ini dia pasukanku sudah datang, guys. Pasukanku yang banyak sekali akan segera melawan Ultraman jahat. Kemari semua. Let's go. Oke, aku tersangkut di sini, woi. Oh my god. Kita tersangkut di sini, guys. Kita akan ajak mereka ke sini, woi. Ayo sini kalian semua, Ultraman merah jahat. Ini dia si Shaker, guys. Oh my god, mereka sudah melawan kita, guys. Oke, para petinju, ayo serang dia. Oke, sepertinya akan terjadi pertarungan yang akan sangat sengit sekali. Kita akan melihat siapa yang akan menang, guys. Wadaw, wadaw, waduh, si Shaker akan melawan teman-teman kita nih. Oh, mana dia? Udah hilang nampaknya nih, guys. Oh, lihat ini. Mereka melawan Ultraman besar jahat, guys. Waduh, kok ada yang kabur ya? Kok ada yang kabur, guys? Tetapi para petinju tidak kabur, teman-teman. Oke, sekarang kita akan bantu mereka melawan si Ultraman. Mana dia ya? Oh, ini dia, yang besar ini. Ayo kita lawan dia. Waduh, aku diinjak, woi. Oh my god. Aku diinjak, teman-teman. Widih. Waduh, aku diinjak lagi, guys. Apa yang akan terjadi ini? Ayo serang dia. Apa aku tersangkut di sini ya? Tidak bisa ini, guys. Aku tersangkut di sini, teman-teman. Aku tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk menghancurkan si Ultraman ini. Sepertinya teman-teman kita malah kabur. Waduh, cupu sekali ya mereka kabur, woi. Oh my god, kita akan serang mereka, guys. Ayo para petinju, serang, serang Ultraman-nya petinju. Lihat, guys, para petinju melawan si Ultraman besar ini ya. Petinju tidak takut dengan Ultraman, guys. Lihat, guys, ini keren sekali. Ayo serang dia terus, petinju. Kita akan lihat dulu darahnya berapa yang tinggal ini ya. Idih, idih, idih. Lihat, guys, para petinju melawan si Shaker. Mereka menghancurkan si Shaker, guys. Lihat, lihat, lihat. Waduh, ini sangat gila sekali, guys. Oh my god. Tuh, para ini juga armor, petarung armor juga, guys. Dia melawan si Shaker. Waduh, banyak yang meninggal, teman-teman. Bagaimana caranya ini ya? Tetapi tidak dengan para petinju, teman-teman. Para petinju melawan terus Ultraman yang besar jahat ini nih. Jadi, ayo kita bantu dia. Kita bantu dia, guys, menggunakan roket. Tapi aku membutuhkan kostum yang lain untuk melawan Ultraman ini, guys. Supaya kita bisa menang ya. Kalau pakai kostum ini tidak bisa menang nih kalau kita pakai kostum ini, guys. Kita akan serang dia dulu ya. Kita ini anti roket, guys. Ini kostum anti roket. Ayo kita hancurkan si Shaker ini yang giginya tajam-tajam ini, teman-teman. Oh, dia terjatuh. Aku tidak mempan dengan senjata roketmu, Shaker. Ini adalah Shaker, anak buahnya Ultraman jahat, guys. Ayo kita hancurkan dia. Oh, mati dia, guys. Dia kalah ya. Oke, sebaiknya kita akan membantu yang sebelah sini. Rasakan olehmu itu. Aku tahan roket, woy. Aku tidak bisa dikalahkan dengan roket. Mana dia, guys? Oh, ini dia nih. Dia hancur oleh senjatanya sendiri, woy. Ayo serang dia, bro. Oh my god, jatuh. Langsung. Down langsung para petinju kita ya. Oke, sebaiknya kita akan kalahkan dia dulu, teman-teman. Hajar terus, woy. Kita harus kalahkan dia ya. Si Shaker ini, aku menggunakan kostum yang sangat unik ya, teman-teman. Kita tidak bisa dihancurkan dengan roket kalau pakai kostum ini, guys. Maka dari itu kita akan melawan mereka ini. Rasakan olehmu, bro. Ayo serang dia, guys. Ini, kita bisa hancurkan dia nih. Kita ini kan anti peluru ya. Tapi kita tidak bisa menggunakan senjata, teman-teman. Kita hanya bisa menggunakan senjata yang mereka gunakan lagi. Kita membalikkan senjata dari efek serangan senjata mereka, guys. Mereka menggunakan roket, mereka terkena roket mereka lagi. Oke, sepertinya mereka akan hancur ledakan-ledakan ini. Oke, sepertinya mereka akan kalah sedikit lagi, teman-teman. Waduh, waduh. Mana dia nih ya? Walah, kesini mereka ini, guys. Oke, ini dia nih. Kita harus mengalahkan yang besar ini, teman-teman. Waduh, kenapa dia berada di sana ya? Oke, sepertinya dia sudah turun lagi ke tempatnya, guys. Oke, kita akan mengalahkan yang besar ini, teman-teman. Waduh, dia terjatuh.
Ayo sini kamu. Serang aku kalau berani kamu ya. Tinggal aku sendirian, guys. Sepertinya ini akan segera berakhir. Ayo serang dia. Oh my god, kita diinjak oleh Ultraman ini. Kita bisa dibiarkan ini, guys. Enak saja dia menginjakku. Oh, tinggal satu ini, teman-teman. Ultramannya tinggal satu ini ya. Tapi kita ditendang oleh Ultraman hitam ini. Ya ampun. Waduh, dia di atas ini. Sini kamu. Waduh. Ya ampun, guys. Dia curang, woi. Dia berada di atas udara. Oke, sepertinya kita akan ganti kostum dulu, guys. Aku mau ganti kostum dulu ya. Aku mau ganti kostum dengan kostum orang besar. Apa yang tebal darahnya ya? Oke, kita akan menggunakan kostum ini, teman-teman, dan kita akan kembali ke quarry. Mana dia? Kita mendapatkan senjata, guys. Aku sudah mendapatkan senjata dari Momogumi kemarin. Ini yang namanya adalah beam. Senjata roket beam, guys. Sekarang kita akan melawan Ultraman besar jahat itu. Mana dia ya? Aku menunggu kamu di sini, Ultraman besar jahat. Oh, itu dia, guys. Rasakan olehmu. Ini adalah serangan roket berbahaya ya. Ada enemy baru, guys. Oh my god, ada Ultraman baru ini. Oh my god, ada dua Ultramannya, woi. Oke, kita akan serang menggunakan senjata kita ini. Senjata kita ini senjata khusus yang bisa mengikuti musuh ya. Dia akan mengikuti tempat musuh langsung, guys. Mana dia nih? Terserang mereka semua, woi. Kita hancurkan mereka, guys. Bagaimana kalau kita biarkan mereka menyerang kita dulu, guys? Supaya kita cepat mengalahkan mereka ini ya. Sepertinya begitu caranya, teman-teman. Kita ganti dulu kostumnya. Kita pergi sini dulu ya. Kita ganti kostum animal baby tadi. Mana dia? Sekarang kita akan kembali ke quarry dan kita akan kalahkan dia, guys. Kurang ajar, guys. Ini dia nih Ultraman-nya. Sini kalian semua, aku tidak takut dengan senjata roket-roketan itu, woi. Wow, kita ditendang. Oh my god, sedikit lagi darahnya pertama. Ayo sini. Ayo serang aku begini, woi. Sini, woi. Ayo serang dia, guys. Serang dia. Waduh, kita diinjak, woi. Oh my god. Ada si Seker. Sini si Seker, serang aku si Seker. Kita buat mereka mengalahkan bosnya sendiri ya. Ayo serang bos kalian sendiri, boy. Bosnya diserang sendiri oleh si Seker, guys. Satu bos tumbang. Sepertinya iya, teman-teman. Bosnya sudah tumbang. Tidak. Ultraman-nya masih hidup, boy. Itu namanya Seker, guys. Lihat tuh. Ada namanya. Oke, sepertinya kita akan terus menyerang mereka dengan tinju saja. Karena selebihnya sudah diserang oleh si Seker. Oke, serang terus. Oke, teman-teman. Waduh, kenapa tidak mati-mati mereka ini ya? Banyak sekali darahnya, guys. Ayo serang bos kalian nih, serang nih. Kita akan suruh mereka menyerang bos mereka dulu, guys. Nih, serang bos kalian nih, sini. Oh my god. Ayo serang bos kalian ini. Serang bos kalian cepat sini, woi. Bosnya mati, guys. Oh my god. Oh tidak, masih hidup bosnya. Ayo kita serang bosnya dulu ya. Oh, bosnya sudah mati, teman-teman. Oke, sekarang tinggal Seker merahnya ya. Oh, sini. Mana dia lagi nih? Cuma tinggal dua, guys. Sekernya cuma tinggal dua, woi. Oh, tinggal ini nih. Kita serang dia dulu ya. Rasakan ini. Ini adalah pukulan animal kecil. Sepertinya dia sudah kalah nih, teman-teman. Dia kalah. Tinggal satu, woi. Tinggal satu ini dia. Oke, kita akan kalahkan dia di sini. Ini dia, teman-teman. Rasakan olehmu. Kita dapat uang setelah mengalahkan Ultraman hitam dan Shaker merah, guys. Lihat, banyak sekali korban gara-gara ini ya. Waduh, para petinju tumbang, teman-teman. Oke, teman-teman, kayaknya segitu aja video kali ini. Kita sudah berhasil mengalahkan Ultraman. Ternyata begitu caranya ya. Kita harus menggunakan baby ini, baby animal ini, kostum baby animal untuk mengalahkan Ultraman dan Shaker merah. Oke, kayaknya begitu aja video kali ini, teman-teman. Cara untuk melawan si Ultraman jahat dan Seker merah. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman. Bye-bye.